Uy, 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 uy. Wow. Alhamdulillah. Sadoh lagi, guys. Sekarang ni saya berada di Pekan Pahang. Pekan. So hari ni nak mancing dekat area Pekan pula lah. Tengok nak cari sado-sado ada ke tak ada. So peti ni nak load barang. Sekejap lagi ambil lah. Okay, right. Baru sampai di spot. Ha. Target ialah XL size triple A. Doakan eh, insyaAllah. Okay, nak set up barang sekejap. Lepas tu nak try. Air baru nak bergerak surut. Sini infonya airnya lain lah daripada belah-belah di Selat Melaka punya sungai eh. So ini kalau lautnya di sini perairan Laut Cina Selatan. Jadi dia punya jadual pasang surutnya dah tentu berbeza. Dan air besarnya pun tadi saya cek dekat jupem.gov.my, dia punya maksimum ketinggian air pun tidaklah setinggi macam di Selat Melaka. Ha, sini dia naik sampai 2 meter lebih je. Saya tengok dia macam terkejut juga kan. Ha, dan surutnya pun tak sampai lagi di bawah negatif. Kalau macam belah sana dia turun sampai negatif lah. Ha, so itulah sedikit info lah. Sembang panjang-panjang pun tak guna. Tengok air gerak sangat slow sekarang ni. So nak try sekarang. Okay, apa-apa nanti update eh. Alhamdulillah. Udang galah betina guys. Udang galah betina. Tapi dah melepas telur eh. So kalau yang macam ni bolehlah ambil. Dah lepaskan telur. Tak apa. Lesen yang pertama. So nampaknya dia nak makan umpan ada udang. Pakai jantung dia tak nak makan. Aduh kacau dah. Ya. Patah setnya. Sana pula dah. Hai. Oh,
azab nak melayannya dengan lembut. Betul-betul puas rancang hari ni. Nampak ikan duri dia, saiz dia. Salahnya aku tak cari engkau. Lah, ikan duri. Pak balik. Kanduri lagi. Hai, payah mancing ni. Jenuh guys. Mengukur sungai je hari ni. Sebabnya datang pun tak tahu nak tuju ke mana. So tak apa, sementara nak tunggu udang makan. So di sini ada satu perkongsian, perkongsian tentang udang galah. Uniknya tentang udang galah ni, dia akan sentiasa membesar. Okay, tapi untuk dia nak membesar, dia perlukan satu proses yang di mana kita panggil tu sebagai bersalin kulit lah. So halangan yang dihadapi salah satunya ialah kulitnya sendiri. So macam mana dia akan memecahkan kulit kerasnya supaya dia boleh keluar dengan kulit yang baru, dan satu-satunya cara untuk membolehkan ianya terus mengembangkan badannya. Sampailah yang kita boleh jumpa ada yang naikkan sampai sekilo lebih udang galah. Saya ada dengar cerita tu. Bukan main lagi. Besar udangnya. Tak tahulah kalau kena dekat saya punya joran DIY ni apa jadi. Selepas itu, rintangan kepada dirinya apabila dia dah pun bersalin kulit. Kulitnya lembut . Of course lah. Adanya ancaman-ancaman daripada pemangsa-pemangsa yang lain. Sebab masa tu dia tengah lemah, kulitnya lembut. Tapi akhirnya ada juga kan yang besar-besar udangnya. Macam itulah cerita je. Tapi apa poin yang saya nak bagi tahu di sini? Ia berkaitan dengan manusia. Setiap yang dijadikan oleh Allah itu sebenarnya ada tauladannya untuk kita. Ada tauladannya untuk kita. Contohnya diri kita sendiri. Untuk kita terus nak berjaya dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita buat ialah untuk menempuhi segala cabaran dari tangan. Kita perlu berusaha untuk memajukan diri kita. Kalau kita tak boleh ataupun tidak mampu untuk mengambil risiko, kita tidak mampu untuk menempuhi segala rintangan yang ada, susah untuk kita nak maju. Nampak tak? Hari ini adanya pengajaran. Itu yang saya rasa. Dan yang dikongsikan ini oleh sahabat saya lah. Seorang pesyarah di UITM. So dia berceritakan tentang ni. Saya cakap, betul juga ni kan. Ada orang kata pengajaran ni kepada manusia lah. Walaupun yang kita tengok itu hanyalah udang digoreng, butter, makan sedap. Sedap ke udang? Saya tak boleh makan udang lah. Makan udang nanti kena gatal-gatal. Saya mancing udang, orang rumah je yang makan. Kenyang dia makan. Tapi jangan makan udang banyak sangat. Nanti kan kena gout susah. Sekali-sekala tak apa.
besar ni. Bada-bada bor pula rasanya. Aduh. Main kat air laju pula. Dia lah besar mana pun. Alhamdulillah. Sangkut sikit je. Udang galah betina dah lepas telur. Oh besar. Ini saiz jenggo kat Sungai Selangor. Alhamdulillah. Okay guys, rehat-rehat jap. Sesi kedua kejap lagi. Tunggu air balas pasang. Baru sedap sikit. Petang semalam menjadi kan. So tadi dapat 3 ekor je. So okay, tak nak buang masa. Ini dia tokeh sampan poda. Haji Yus dengan Pok Yek. Ini semua tautai main belah-belah pekan ni eh. Jadi hari ni sebenarnya ceritanya nak minta pandangan sikit lah. Tips kalau kata macam kita nak mancing kalau belah sini macam mana. Sebab dia punya gaya dia tu macam kadang bila dia makan, dia pegang tapi tak lekat. Macam mana tu? Ada tak? Bagi tips sikit. Okay. Sini. Dia pegang tak lekat eh. Pegang tak lekat selalunya umpai. Situasi air. Selalunya air ni air sejuk. Okey. Dia baru hujan. Memang dia makan main-main. Okey. Satu air lah. Selalu kalau air keruh atau hujan kita main umpai umpun-umpun. Lagi syok. Oh, pakai umpun eh. Kalau belah sini dia orang panggil apa? Ruat lah kira. Ruat. Okey. Yang tu master jantung. Kalau jantung boleh tanya beliau. Nampak. Ada yang master bab umpan jantung. Umpan jantung dan ada yang master umpan ruat. Ataupun pumpun. Tu minta Pok Yek bagi terangkan sikit macam mana tu Pok Yek. Aduh. Jaini. Pekan dia famous panggil Jaini. Kita panggil jantung. Okey. Jantung ni kalau dia makan dia lambat. Jantung lambat sikit. Tapi kalau makan barang A, barang sado. Dia ada dua sado dia. Satu tak sado udang, sado ikan duri. Itu biasa. Itu biasa. So kalau macam belah sini dia mainnya macam tepi ke, tengah ke, saiz batu, saiz mata. So mungkin kalau ada yang kawan-kawan daripada luar yang tak pernah datang sini kan. Biasa mata kat sini pakai mata nombor 2 ataupun nombor 1 lah. Okey. Biasa kita pakai yang tu lah. Nombor 2 atau nombor 1. Batu? Batu saiz 5.5, 6. Macam tu lah. Sebab arus dia pun boleh tahan juga. Kalau kena air surut tu. Maksudnya memang kena main belah tengah lah eh. Kalau tepi-tepi. Tengah tu tak tengah sangat. Maknanya lebih kurang dalam 20 meter itu dia lah. 20 meter daripada tebing lah kira-kira. Itu alu dia lah kot tu eh. Dia kalau yang tak tahu tu, baru-baru pergi tu, kumpi tu biasalah. Saya pun bakal di kumpi. Kumpi tu kumpau. Ada tempat kan kumpi. Di sini kumpi. Kalau di KL kumpau. Di sini dia tak ada musim lah. Tak ada musim eh, memang sentiasa dia. Di sini sentiasa ada. Haji. Okay. Alright guys, itulah tadi tips
yang diberikan oleh otai-otai kita kat sini eh. Nak turun jangan main terjah aja. Macam saya turun hari ni, main terjah aja dapatlah 3 kilo. Oh sorry, bukan 3 ekor. 3 ekor ke 3 kilo lah tu. Okey, nanti kau apa-apa sambung balik. Sesi kedua untuk hari ni dah pun bermula eh. Baru sampai dekat first spot. So sekarang ni tengah nak tunggu airnya slow dan balas pasang. Masa itulah yang mungkin harapnya akan menggasak lah. Alright, doa-doa kan, okay. Wah, ini sado guys, sado. Ush, benar-benar boh. Wah, inilah bahananya pakai jual lembut. Alhamdulillah. Ngam-ngam sampai atas lucut. Alhamdulillah. Lama tunggu daripada pagi. Petang boleh bagi. Allah Akbar. Menggigil. Pakai lain kawan-kawan jap. Lagi tunjuk kat kawan-kawan. Satu lagi.
ikan ni, macam ikan je. Dia macam ikutnya ikan ni. Dah melepas telur. Besar-besar ibu telurnya. Adeh. Wow. Cabaran mancing sini, guys. Udang besar. Ombak pun besar.
Baru letak dia dah ambil. Saiz boleh tahan. Saiz memang boleh tahan. Saiz boleh tahan. Alhamdulillah. Saduh lagi guys. Yes. Alhamdulillah ya Allah. Tak dapat nak digambarkan guys, tak dapat nak digambarkan. Dia punya speechless. Orang negeri cakap ikan. Allahu Akbar ya Allah ya Tuhanku.